Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hikmat Nasrullah. Buat kalian yang belum pada subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dulu di bawah ini dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan saat saya mengupload video baru. Nah, jadi sekarang saya akan menceritakan alasan saya mengapa saya ingin menjadi seorang YouTuber. Jadi saya itu ya, kalau diceritakan mah jadi saya terlahir dengan keadaan yang sederhana ya. Saya jelaskan, saya emang agak gimana ya, di keluarga itu rada diantep lah bahasa Sunda nama itu. Jadi saya sekarang ingin menjadi YouTuber sukses seperti Atta Halilintar dan yang lainnya ya, dengan tentang YouTuber gitulah. Itu nomor satunya, ingin jadi artis. Tahu artis kan? Sekarang YouTuber itu kan jadi nomor satu, jadi pekerjaan ya. Artis dan yang lainnya semuanya jadi YouTuber, Bray. Pemain film juga. Nah, saya sebagai di sini manusia sederhana lah, biasa gitu, gak punya apa-apa, ingin merubah keadaan dengan di bidang YouTuber lah. Doain sama kalian juga ya. Sekarang saya lagi ngejar jam tayang, bantu yuk tonton ya. Alhamdulillah subscriber saya sudah nyampe 1000 subscriber lebih ya. Sekarang saya lagi nyari jam tayangnya, bantu dukung ya sama kalian. Dan komentar di bawah ini ya, di bawah ini apa yang harus saya upload nanti di video selanjutnya. Jadi saya ingin membuat kalian bahagia, tertawa, pokoknya malah menghibur kalian. Jadi intinya menjadi alasan saya ingin jadi seorang YouTuber itu, ingin jadi artis, jadi orang terkenal ya, merubah keadaan lah di bidang itu. Jadi tidak ingin bukan menjelekkan orang tua, tapi ingin merubah keadaan hidup tanpa sama dengan orang tua, itu yang jelasnya. Sekarang saya lagi masih sekolah kelas 3 SMK ya, 3 SMK, 3 kelas 12. Nah, sebentar lagi saya keluar. Doakan sama kalian, semoga channel saya ini sudah dimonetisasi dan saya sudah berani mengupload video yang video klip-klip gitulah, film-film gitu. Nanti saya akan mencoba memberanikan diri, karena saya sekarang belum percaya diri gitu, masih grogi sama orang-orang, masih agak malu. Jadi bantu dukung sama kalian supaya saya tidak malu-malu gitulah, tidak grogi. Jadi saya menjadikan saya itu lebih yakin karena YouTuber ya. Emang banyak sekali yang itu membahasa Sunda, jadi poyok-poyok gitulah. Jadi sayanya itu kesannya teh jadi gak enak ke sayanya. Tapi emang saya alhamdulillah saya sabar gitu, jadi mudah menghadapinya lah gitu, jadi sabar. Mungkin dia sedang bercanda, emang sih bercanda, tapi percandaannya itu yang bikin nyesek gitulah ya. Itu mungkin ya, yang pertama ingin merubah keadaan hidup. Ya, nah sekarang buat kalian ya yang sama YouTuber pemula, terus semangat capai impian kalian, rubah keadaan hidup kalian, bagjakeun. Bukan bagjakeun lah, kawas bahasa Sunda ya, teman, emang bahasa Sunda. Jadi bahagiakan orang tua kalian dengan kerja keras kalian sendiri, bukan kerja keras orang lain. Usahakan orang tua kalian menangis, tetapi tangisannya itu dengan tangisan bahagia karena kalian sukses. Mantap. Intinya dukung terus channel ini ya, jangan sampai ketinggalan saat video baru ya. Ya, saya sekarang mau minta maaf sama kalian semua, karena sekarang ini saya upload video baru itu gak netep gitu kan. Di belakangan video sebelumnya ya, upload video itu kadang seminggu sekali ya, rata-rata itu.
Nah, kemarin-kemarin saya upload video itu hampir emang setiap hari ada 4 hari lah berturut-turut saya ngupload video. Nah, kemarin sempet subscriber saya itu hilang ada 100 lebih lah. Nah, kemarin saya langsung upload video lagi. Nah, barusan saya lihat subscriber saya itu langsung kembali lagi normal kayak yang dulu, malahan nambahan gitu. Ya, saya alhamdulillah banget ya, subscriber saya jadi kembali lagi. Jadi saya berterima kasih kepada kalian semua sudah mensubscribe channel ini. Ya, mohon maaf lagi jika video saya kurang jelas, kurang apa ya, jadi kurang bermanfaat, kurang menghibur gitu, karena saya di sini masih tahap belajar ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, buat kalian yang mau request, request apa, saya akan melakukan jika saya mampu. Ya, mungkin segitu dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga memotivasi kalian supaya menjadi YouTuber-YouTuber sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.